Seru aja sih, ada adrenalin baru gitu ya, ada yang beda dengan musik tuh. Kadang-kadang kalau manggung sama Gigi ya mungkin karena udah 27 tahun ya. Nah, bener yang dia bilang tadi di awal bahwa kita tuh udah mengalami berbagai macam kondisi lah ya gitu misalnya. Panggung yang penontonnya berantem mulu gitu kan, panggung yang penontonnya pasif banget gitu. Jadi akhirnya kadang-kadang di Gigi tuh pada saat misalnya ini besok acara tanggal sekian masuk gitu terus. Acara apa sih ini? Gathering, usia sekian. Ya udah nggak kadang-kadang gitu, udah si tantangan untuk gimana tuh udah nggak terlalu gimana gitu, karena kan semuanya udah ngalamin. Tapi pada saat jadi host itu ya emang ada satu pengalaman baru dan emang balik lagi tuh ada tegangnya, ada gugupnya dan sebagainya. Tapi kan itu kalau buat gue sih satu pelajaran buat di panggung juga, buat di stage Gigi juga untuk bisa mempelajari lagi psikis-psikis orang gitu ya, cara orang bagaimana dan interaksinya. Akhirnya saya juga bisa interaksi yang lebih lagi mungkin ntar untuk di bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Perlu luar negeri gimana ya, ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.